Yes, welcome back to H Live. Masih lagi bersama kami berdua. Okey, seterusnya kita nak bercerita tentang isu Instagram digodam. Kita dengar banyak kali lah apa ni selebriti kita Instagram dia nak digodam kan? Yep. Tapi I tak pernah kena. So I tak tahulah kalau orang-orang yang kena macam mana. Dan katanya Instagram isteri Datuk Fiz Fairuz iaitu Datin Elmi Nadia kena hack. Dan hackers tu kata dari Pakistan Adriana. Ya, yeah, dan dia minta duit juga. So kita nak tahu berita lanjut, jom kita saksikan berita ini. Kita tengok dekat IG Datin yang katanya IG Datin kena hack. Maybe Datuk boleh share sikit. Macam mana boleh kena hack tu? Bila? Sebab pagi tadi je lah semua ada separuh orang yang masuk dalam tu. Dia ada orang daripada Pakistan. Saya tak tahu siapa. Dia kata orang tu orang Pakistan, tapi kita orang keep DM dengan kita orang boleh DM lagi sebab dia hanya boleh tukar kita punya status nama saja. Dia tak boleh nak ambil the whole IG sebab kita orang dah setting, dah block, dah secure everything. Alhamdulillah, blue tick dia tak menjaminkan apa-apa. So macam no point pun blue tick tu. Ada orang dalam IG ni hanya sono-sono untuk post everything. Ada orang, separuh orang gunakan IG ni untuk platform niaga online, perniagaan dia orang kan. Jadi kok sangatlah Instagram kena ambil pendekatan sikit lah pasal benda-benda yang kena hack ni. Macam tak, macam Datuk dengan Datin, ada tak langkah yang you guys buat? Macam pergi buat report ke? No point lah. Kita orang tak pergi report, tak pergi sebab benda report ni lambat tau. Kalau kita nak report, jadi lambat. Lepas tu minta detail yang bukan. Jadi macam no point lah kot. Siapa yang rasa kita boleh buat, kita buat je lah. Rasa kalau boleh selamat. Tak boleh selamat. Macam ada sesetengah hacker tu, diorang minta duit kalau nak kembalikan IG kan. Macam hacker yang ni ada minta duit? Minta. Dia minta $300. Sebab IG kita orang IG online. IG yang berbayar. IG yang kita orang ni banyak buat kerja, banyak buat bisnes kan. So kalau dia nak minta payment tu, kita kena delaykan dia lah. Kita kena delaykan dia, kita kena kalau boleh kita slow talk dulu dengan dia. Kalau dia kata dia nak duit juga, okeylah bagi, tak ada buat account. Tapi tak semudah itulah kalau dia dapat nombor account. Dia nak bagi kita nombor account. Sebab kalau dia bagi nombor account, kita dapat detect. Kita dapat detect dia dekat mana. So macam saya ada macam kita connect dengan PDRM kan. So apa-apa pun kita akan alias dengan PDRM. Sebab benda-benda macam ni kita tak boleh nak ambil remeh jugalah. Sebab dia bukan orang sini, dia orang luar. So kata orang kalau melibatkan orang asing yang buat benda-benda macam ni, kita boleh ambil tindakan yang cepatlah.